Halo brother, selamat ulang tahun. Iya, enggak brother, bercanda. Enggak brother, di sini aku cuma mau sekedar cerita aja brother. Sebelum dulu aku subscribernya sebelum sampai sekarang, itu aku dulu pernah bikin konten brother. Sekarang kan ini dulu lah, subscriberku dulu tuh berapa ribu gitu. Sekitar 3.000 ya, 3.000, sekitar 3.000, 5.000-an lah, sekitar segitu. Terus sekarang tuh alhamdulillah sampai 100.000 lebih brother. Nah dulu pas waktu subscribernya masih segitu, aku pernah bikin konten, itu cuman konten keseharian Tio aja brother. Jadi kayak cuman aku komedi aja di situ brother. Kayak aku berhayal aku mendapat play button, play button itu loh brother, yang ada silver play button, gold play button itu. Tapi aku bikin sendiri waktu itu, dapatnya nggak dari YouTube tapi dari Yusuf. Nah itu aku bikin namanya wet play button brother. Jadi itu bener-bener aku bikin sendiri pakai kertas, itu tak tulisin gitu, wet play button itu brother. Aku bikin itu, terus aku cuma sekedar berhayal aja kalau aku dapat apresiasi dari YouTube seperti itu tuh, aku senengnya seperti itu brother. Tapi habis ini tak putar videonya keseharian Tio yang sekarang, videonya baru aku arsip karena aku kelihatan boros sekali brother di situ brother. Gak ada yang itu, cuman konten bercanda ya sebenarnya brother. Dan anehnya lagi juga ada komen selamat Mas Tio, padahal gue betul brother itu gak ada brother, artinya dari silver itu tadi. Habis ini di play dan alhamdulillahnya sekarang kesampaian brother, alhamdulillah banget. Itu aku bikin kontennya itu tahun 2020 brother. Waktu pandemi menyerang itu kan aku gak ngapa-ngapain, akhirnya aku bikin konten itu tadi, wet play button dapat dari Yusuf brother gitu. Habis ini replay, alhamdulillah sekarang kesampaian dapat yang beneran dari YouTube, dari United States apa bacanya itu, pokoknya brother, dari United States dapat penghargaan dari YouTube-nya langsung karena subscribernya udah lebih dari 100.000 brother. Dan alhamdulillahnya saya beneran megang gitu brother. Rasanya. Habis ini saya kasih tahu brother. Oke. Okay? Halo brother, kembali lagi bersama saya Tio Satrio. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Yaitu saya mendapat bingkisan dari Yusuf. Itu bentuknya agak gede gitu, kotak gitu, terus ada apa ya, silau-silaunya gitu brother pokoknya. Ini saya sangat senang sekali buat Mas Ito juga, Mas Ito ini ada beberapa bingkisan sekali Yusuf. Langsung aja kita mau review brother, saya mau review, yuk langsung aja. Nah ini brother bingkisannya brother, Tio Satrio. Nah brother, ini bingkisan dari Yusuf. Ini di sini ada suratnya, terus ini ada tulisannya Tio Satrio. Loh, Tio Satrio, saya sangat senang sekali dan saya sangat berterima kasih. Ini suratnya saya baca, our appreciation for Tio Satrio. Oh, apresiasi untuk saya kan. Terus berkarya, ya siap. Seperti apa? Wow, amazing. I'm so happy brother. Yeah. White play button. Yusuf. Baca ya. Ini sangat-sangat mengagetkan buat saya. Masih tau, aduh lagi masih tau. Okay brother, sekian dulu video dari saya mereview white play button ini. Saya sangat senang sekali brother dan saya cukup sedih. Sedih karena nah itu tadi brother videonya keseharian Tio yang wet play button. Dan kayaknya habis ini YouTube langsung mau datang ke rumah saya brother. Kayaknya udah datang habis ini brother. Ini yang dapat silver play buttonnya brother. Assalamualaikum. Wah datang brother. Waalaikumsalam. Monggo YouTube. Nah ini brother. What's your name, brother? My name is Shed Ao. Ah? Shed Ao. Shed Ao. Shed Ao. That's right. Yes. I'm fine, thank you, man. Yes. Ini, brother.
ini apa mas? Jelasin dong, jelasin. This is the one packet from one packet. From YouTube. From YouTube. It's the your appreciation for your 100,000 subscribe. 100,000 subscribe. Kali dewe Jawa. Ya ini brother, ini silver play buttonnya brother, alhamdulillah. Gimana kalau kita unboxing aja? Ya bro? Ini langsung kita di unbox ya. Unbox. Ini dibaca dulu mungkin ya. Dibaca, ya. Ini dari ini tak bacain shipping department. Society Awards YouTube Groove OK United States Ship to Tio Satrio Prenggan Kota Gede Yogyakarta Perum Asana Mutiara. Itu alamatnya biasa ya. Alamat ya. Itu brother ini dapat beneran dapat langsung dari YouTube-nya ini, alhamdulillah. YouTube. Kalau kemarin kan ininya kalau tadi kan Yusuf. Nah, itu presetan saya sendiri tadi. Wah, ana iklannya bareng brother. Nah, ini dibuka kalau ini dibuka dulu. Karena masih plasterannya, Mas. Tadi udah tak buka. Oh, udah dibuka ya? Iya. Jadi enggak ikutan aja brother. Ini kita tadi tuh udah di unboxing, terus dimasukin lagi, terus kita bikin video aja. Itu brother settingannya kita tuh brother. Gak apa-apa, tapi banyak yang nonton pasti. Alhamdulillah. Dan ini juga karena teman-teman juga, karena dari support kalian, apresiasi kalian, kita mendapatkan ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pokoknya. Yuk coba dibuka mas. Oke. Ini dibuka. Tak aku cek email kalian buka. Buki yang masih hitam brother. Hitam. Degi. Ini loh. Oh iya brother. Wah ini brother apik banget. Tolong mas Bintur nanti di zoom ya mas Bintur ya. Siap. Ada suratnya. Ada suratnya ini dari Susan. Susan Watch Ciki Ciki. Ini gimana cara nih cerita? Watch Ciki. Watch Susan Watch Ciki. Loh, Susan sekarang nggak udah nggak mau jadi dokter? Nggak jadi CEO-nya gitu. Oh, kasarnya lebih kental. Kembali. Mbak Susan matur nuwun. Mbak Susan matur nuwun. Ya ini terus ada surat kecilnya ini kembali. Dibaca masih itu bahasa Inggris ya mas? Congratulations on your subscribes milestone. We are honored to take part in recognizing apa macam ini? Yes, we are. This your, award yeah. was inspected and packaged with great care by Zack. 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 Ini kayaknya ya magazine ya, magazine-nya ini. Enggak, if you award was the match during, ya, bahasa Inggris ya brother, susah. Itu ya. Ini ya, suratnya. Suratnya apik banget surat tuh ya. Ini dilaminate yang mana? Ini ijazah. Kelulusan 100,000 subscriber. Sudah brother. Sudah. Wah, ini brother, pasti bawa brother. Kenapa? Ya ampun, weh. Ini tulisannya present to Tio Satrio for passing 100,000 subscriber. That's right, brother, tepuk tangan, Mas Bento. Nah, ini kayak efek tepuk tangan kan? Kayak efek tepuk tangan, bisa. Nah, ini. Wah, ini nak dibuka, nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Dibuka ya, Mas? Buka. Buka ya? Iya, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun, ya ampun. Wah, ternyata berat ya? Berat sekali ya, tentang hidup. Kayak hidup, baru mau ngomong. Wah ini brother, ya ampun. Sebenarnya kita tadi udah gini ya? Udah, masih ulang lagi aja. Ulang lagi aja. Tapi kan belum di konten lah. Ini brother. Oh ya ini. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nanti di zoom sih. Kelihatan nggak? Nih jadi perjalanan. Perjalanan dari tahun 2018 kita rilis single pertama itu. Sampai sekarang tuh. Udah 2022, berarti berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun dan alhamdulillah aku sama Mas Eto dan juga dibantu dengan teman-teman yang lainnya. Sekarang alhamdulillah dapat apresiasi dari YouTube-nya langsung Mas Eto. Yusuf. Iya, biasanya membuat play button masih saya simpan juga rasanya. Ya, ini makasih juga sama teman-teman ini ya yang bantu produksinya Tio. Ada banyak sih ya. Kak Tejo, Mas Inging, ada Mas Livi. Mas Livi. Ada Mas Amir. Mas Amir, Siwel. Di DS juga ada Simon. Di DS Simon, Daniel, Asno, Semar. Terus banyak banget. Kakak Windu. Kakak Windu.
dan juga teman-teman yang selalu bantuin ngeband, brother. Ini alhamdulillah, wah Ki, kalian harus pegang ini juga, nggak cuma aku sama Mas Seto sebenarnya. Ya, itu tidak tidak kotor. Ngawur banget. Bercanda, brother. Aku tuh suka bercanda. Iya, gitu. Ini bisa buat ngilu, brother. Kalau nggak tahu ngilu tuh ngaca, brother. Sini kinclong banget. Terus. Tapi sebenarnya dulu tuh nggak pernah ini ya, nggak pernah target pengen punya ini ya. Kita nggak pernah target, Mas, gak karena kita cuma konsisten. Kalau kata Mas Seto sendiri tuh, yang selalu aku pegang tuh, ya konsisten aja sama ini sendiri, sama ini. Kita yakin juga, nah ini konsistennya dari sini kelihatan, brother. Lagu-lagunya ini, brother, alhamdulillah sekarang ini cuman kurang lahnya hilang ini, tetap di sini lahnya hilang ini, brother. ya nggak apa-apa tapi tetap sama kok. Apa tadi mau ngomong apa? Tadi konsistensi, konsistensi sangat penting kata Mas Seto tuh. Aku dulu kan dibilang sama Mas Seto, kalau kamu pengen serius berkarya ya udah konsisten aja. Terus enggak, aku enggak, Mas Seto bilang aku enggak mau kalau cuman sekedar main-main, dan kalau cuman di tengah-tengah nanti kamu ndelio-ndelio tuh kayak ibaratnya kayak udah enggak mau tuh lo, mau enggak mau tuh lo, ya ngelokro, putus asa gitu. Mas Seto enggak mau dan selalu ditanamkan ke saya juga. Ya karena kan sering tuh kalau misalnya habis rilis karya terus video klipnya viewernya enggak kurang ini, terus akhirnya pindah haluan lagi dan alhamdulillahnya ya seluk-beluknya banyak Mas Zoli kali ini, Mas. Dan Mas Zoli juga selalu bilang kita tetap harus jalan walaupun keseok-seok, ibaratnya kita jalan uang jalan di jalan raya aja tetap ada ininya loh, polisi tidurnya atau tapi sekarang udah bangun kan gitu berarti ya alhamdulillahnya konsistennya sekarang dikasih apresiasi sama YouTube-nya alhamdulillah. Bisa buat motivasi ya. Dan aku juga sama Seto berterima kasih banyak sama Cek Pencarian Bakat. Matur nuwun banget. Besok kalau pas ini boleh banget diundang lagi buat ngisi lagi ya pas grand final gitu. Siapa tahu toh. Siapa? Terima kasih banyak buat teman-teman juga di sana. Selalu sehat selalu pokoknya dan sukses buat kalian semua, amin. Nah ini Mas Seto? Iya. Tak bawa pulang apa dibawa Mas Seto? Ya dibawa DS nanti. Diduplikat. Ini kalau difotokopi nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, difotokopi terus dicetak ya? Cetak. Ini kalau dijual lagi nggak? Lumayan ya. Karena PPKM loh Mas. Cancel-ancel. Banyak. Ini cak subscribe. Ini alhamdulillah brother, dah gitu aja brother. Ya. Terima kasih banyak pokoknya. Oke. Dadah. Gini, pegang dulu berdua lo brother. Ini kan video, kenapa kita action ya? Ambo. Kan nggak difoto ya? Ambo. Udah. Aku lakon, aku yang mana? Terima kasih brother. Dadah. Dadah.